bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa kebanyakan hal itu berbentuk isim mustaq. Kemudian kita juga telah mempelajari bahwa ada isim jamid yang bisa menjadi hal dengan ditakwil dengan isim mustaq yang semakna dengannya. Jika menunjukkan makna tasbih atau mufa'alah atau tertib atau tafsil atau tas'ir, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masail berikutnya. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Yaqa'u al-halu jamidan ghaira mu'awwalin bi mustaq fi sittatil umur. Hal ada yang berbentuk jamid dan tidak perlu ditakwil dengan isim mustaq yang semakna. Kenapa enggak perlu ditakwil dengan isim mustaq? Karena sudah cukup dengan lafaz tersebut sebagai penjelas keadaan sahibul hal. Hal itu terjadi di enam perkara. Al-awwal antakuna mausufatan, isim jamid yang menjadi hal tadi diberi sifat, diberi na'at. Jadi kalau dikasih na'at, maka isim jamid tadi boleh menjadi hal tanpa ditakwil dengan isim mustaq. Nahwu qawli ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Quranan, ini jamid hal. Tanpa perlu ditakwil dengan isim mustaq, karena sudah ada na'atnya, itu Arabian. Asani anta dulla ala adadin, yang kedua isim jamid yang menjadi hal tadi adalah berbentuk adad bilangan. Nahwu qawli ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan, maka sempurnalah waktu perjumpaan dengan Rabbnya Nabi Musa arba'ina lailatan,
dalam keadaan selama 40 malam. Arba'ina ini isim jamid yang berbentuk adat atau bilangan. Hal lailatan tamjis. Nah, arba'ina walaupun jamid bisa menjadi hal tanpa perlu ditakwil dengan isim mustaq karena berbentuk adat atau bilangan. Asalis anta dulla ala tafbilin bi'atibaraini. Yang ketiga, isim jamid tadi menunjukkan makna tafdil atau kelebihan dengan ditinjau dari dua sisi. Nahu salimun hulaman ahsan minhu rajulan. Salim dalam keadaan masih muda, masih anak-anak, lebih baik daripada ketika dia dalam kondisi sudah menjadi laki-laki dewasa. Naam. Ghulaman khal. Rajulan juga khal. Semuanya jamid. Menunjukkan perbandingan tafdil dengan dua sisi, yaitu perbandingan ketika masih anak-anak ulang dan ketika sudah dewasa atau rajulan. Nah, kalau mau bikin contoh, bikin yang setipe dengan ini. Salimun ghulaman ahsanu minhu rajulan. Kalau dicontohkan yang lain, Zaidun rajulan ahsan minhu sayyihan. Said ketika menjadi laki-laki dewasa lebih baik daripada ketika sudah tua bangka. Atau yang semisal, Naam Rabi antakuna nau'an li sahibiha. Isim jamid yang menjadi khat itu adalah salah satu bentuk dari sahibul halnya secara makna, ya. Nahu contoh labisa khatamahu dhahaban. Dia memakai cincinnya dhahaban dalam keadaan berbentuk emas. Zahaban jamid, ya, hal tanpa perlu ditakwil dengan isim mustaq. Kenapa? Karena zahaban, itu lafaz zahaban merupakan salah satu bentuk dari sahibul halnya, yaitu khatam, cincin. Nah, cincin itu ada yang berbentuk emas, ada yang berjenis perak, ada yang berjenis besi, ada yang berjenis karet atau yang semisalnya. Nah, dahaban salah satu jenis dari lafad sahibul hal, maka boleh menjadi hal jamid tanpa ditakwil dengan isim mustaq. Al-khamis antakuna far'an di sahibiha. Isim jamid yang menjadi hal itu merupakan cabang dari lafad sahibul halnya.
nahwu qawlihi ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, wa tanhituna minal jibali buyutan, kalian mampu memahat gunung-gunung itu dalam keadaan dibikin rumah. Buyutan hal jamid tanpa ditakwil dengan isim mustaq, karena buyutan ini merupakan cabang dari lafad sahibul hal, yaitu al-jibal. Gunung itu bisa dipahat sebagai rumah, bisa dipahat sebagai gua, bisa dipahat untuk batu bata, ya, dan yang semisalnya. Maka buyutan ini dianggap cabang dari lafad sahibul hal. As-sajis antakuna aslan li sahibiha. Yang keenam, isim jamid yang menjadi hal merupakan asal penciptaan sahibul halnya. Nahwu qawli ta'ala, seperti dalam contoh firman Allah ta'ala, a'asjudu liman khalaqta tinan, apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat? Tinan hal jamid tanpa ditakwil dengan isim mustaq, karena tinan ini merupakan bahan dasar penciptaan sayyiful hal, yaitu man. Man di sini adalah Nabi Adam, ya. Ini sayyiful halnya. Tinan asal penciptaan dari sayyiful hal. Nabi Adam asal usulnya dari tanah. Ya. Nah, jadi kalau ada salah satu dari enam perkara ini, yakni disifati atau berbentuk adat atau untuk perbandingan dari dua sisi, atau menjadi salah satu jenis sahibul hal atau cabang dari sahibul halnya, atau dasar atau asal penciptaan sahibul halnya, maka bisa menjadi isim jamid tersebut menjadi hal tanpa ditakwil dengan isim mustaq. 6. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-aslu fi sahibil hali ayyakuna ma'rifatan kama taqaddama fil amthilah. Hukum asal sahibul hal berbentuk ma'rifat, seperti contoh-contoh yang telah lewat. Nah, contoh-contoh yang telah lewat menunjukkan bahwa sahibul hal hukum asalnya berbentuk ma'rifat, seperti contoh watan khituna minal jibali buyutan, al jibali sahibul hal. Nah, ma'rifat, ya kan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian, dhamir ha sahibul hal, ma'rifat. Qara'tul kitaba baban baban, al-kitaba sahibul hal, ma'rifat, ya. Udkhulu rajulan rajulan, dhamir wawul jamaah sahibul hal, ma'rifat. Ini hukum asal sahibul hal, berbentuk ma'rifat.
wa yajuzu ayyakuna nakiratan bi musawwighatin tarji'u ila thalathati umur. Sahibul hal boleh berbentuk nakira dengan perkara yang membolehkannya, dan itu semua kembali ke tiga perkara. Jadi yang membolehkan sahibul hal berbentuk nakira ialah salah satu dari tiga perkara ini. Al-awwal taqaddumul hali ala sahibihi, ketika hal mendahului sahibul hal, maka sahibul halnya boleh berbentuk nakira. Perhatikan contohnya. Nahu fiddari jalisan rajulun, fiddari jar majrur khobar muqaddam, jalisan hal rajulun mubtada muakhar sahibul hal. Nah, hal mendahului sahibul hal, maka sahibul halnya boleh nakirah rajulun. Athani tahsisuhu bi'idhafatin awasfin, sahibul hal dikhususkan dengan dimudhafkan, ya. Atau diberi na'at. Nahu fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin, sawa'an hal. Mana sahibul halnya? Arba'ah, berbentuk nakirah. Kenapa kok boleh nakirah? Karena dia dimudhafkan ke nakirah yang lain. Itu namanya dikhususkan dengan idhafah ayyamin. Ingat ya, sahibul halnya bukan ayyamin, tapi apa ini? Arba'ah. Nah, zarani rajulun tawilun musri'an, rajulun tawilun fa'il, musri'an hal. Mana sahibul halnya? Rajulun. Kenapa boleh nakira? Karena diberi na'at tawilun. Tadi makna ayatnya fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Nah, pada empat hari yang dianggap sama bagi orang-orang yang bertanya, telah berkunjung kepadaku seorang laki-laki jangkung tinggi, musri'ah, dalam keadaan cepat-cepat mau pergi, ya. Atharis taqaddumun naf'i awil istifhami alaihi, yang ketiga adanya huruf nafi atau istifham yang mendahului sahibul hal, maka sahibul halnya boleh berbentuk nakirah. Perhatikan contohnya. Ma fil madrasati min tilmidin mutakasilan, di madrasah ini tidak ada siswa yang bermalas-malasan. Mutakasilan hal, mana sahibul halnya? Tilmidin. Kenapa boleh nakira? Karena sebelumnya ada ma nafi. H
hal ja'aka ahadun raqiban, apakah datang kepadamu seseorang dengan naik kendaraan? Raqiban hal, mana sahibul halnya? Ahadun fa'il. Kenapa boleh nakira? Karena ada huruf istifham hal yang mendahuluinya. Jadi kesimpulannya, sahibul hal itu hukum asalnya ma'rifat. Boleh nakira di salah satu tiga perkara tadi. Yang pertama, hal mendahului sahibul hal. Yang kedua, sahibul halnya tadi mudhaf ke nakirah yang lain atau diberi na'at. Dan yang ketiga, sahibul hal tadi didahului oleh apa ini? Nafi atau istifham. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang kesembilan. Al-khalu ala thalathati anwa, hal ada tiga macam. Al-awwal al-mufrad wa huwa ma laysa jumlatan wala sifat jumlatin kama taqaddama fil amsilah. Yang pertama disebut hal mufrad, ialah hal yang tidak berbentuk jumlah, juga tidak berbentuk sifat jumlah. Nah, yang penting bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Jadi mufrad di sini itu bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Nah, meliputi isim mufrad, isim mutsanna, jamak, enggak masalah menjadi hal mufrad karena bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Seperti dalam contoh-contoh yang telah lewat, semuanya hal mufrad. Nah, qara'tul kitaba baban, baban itu mufrad. Nah, ja'a zaidun raqiban, raqiban hal mufrad. Kalau ja'a zaidani raqibaini, ia disebut hal mufrad juga walaupun bentuknya isim mutsanna. Mengapa? Karena bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Ja'a az-zaiduna raqibina. Nah, hal mufrad berbentuk jamak mudzakkar salim, enggak masalah. Yang penting bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Ja'atil muslimatu raqibatin, raqibatin hal mufrad sekalipun berbentuk jamak muannas salim, karena bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Asani al jumlah wa yakuna jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Yang kedua, hal jumlah, baik yang berbentuk hal jumlah ismiyah atau hal jumlah fi'liyah. Nahu ja'a salimun wasyamsu taliatun, si salim datang dalam keadaan matahari terbit. Asamsu mubtada, taliatun khobar. Namanya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Fi mahalli nasbin, mahal nasab, hal. Ja'a zaidun waqad qama abuhu, Zaid datang dalam keadaan bapaknya sudah bangun. Qad qama abuhu fi'il fa'il, jumlah apa namanya? Fi'liyah, mahal nasab menjadi hal. Tsalits
syiful jumlah. Wau ayakun al halu darfan au jaran wa majruran wa yata'allaqani istaqarra au mustaqir mahdhufaini wujuban. Yang ketiga disebut hal siful jumlah ialah hal yang berbentuk dharaf atau jar majrur yang terkait dengan lafaz istaqarra atau mustaqir yang dibuang secara wajib. Perhatikan contohnya, nahwu ra'aitu al-hilala bainas sahabi, aku melihat hilal dalam keadaan hilal itu berada di antara awan. Ra'aitu ta'fa'il al-hilala maf'ul bih bainas sahabi dharaf, mahal nasab menjadi hal siful jumlah. Ini mewakili na'am muta'alak yang dibuang, yaitu istakoro atau mustakiran yang seharusnya menjadi apa ini? Hal tersebut. Ai mustaqirun au istaqarna. Ini au mustaqiran au istaqarra. Mustaqiran kasih alif ya. Karena menjadi hal. Ini lafaz-lafaz mustaqiran atau istaqarra ini muta'alliq yang seharusnya menjadi hal namun wajib dibuang sehingga diwakilkan ke dzaraf tadi sebagai hal. Kalau ada yang bertanya, boleh enggak bainas sahabi menjadi maf'ul fi karena berbentuk dharaf? Jawabannya boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Wa qawli ta'ala, dan juga contoh dalam firman Allah ta'ala, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi, si Qarun keluar menemui kaumnya dalam keadaan menggunakan semua perhiasannya, fi zinatihi hal siful jumlah karena berbentuk dharaf berbentuk jar majrur ay mustaqiran tambah alif ay mustaqiran fi zinatihi. Jadi terkait dengan lafaz mustaqiran yang wajib dibuang, nah, kemudian diwakili jar majrur sebagai hal. Al-mas'alatu al-ashirah idza kana al-halu jumlatan fala budda min ar-rawabit. Jika halnya berbentuk jumlah maka wajib ada rawabit. Apa itu rawabit? Itu pengikat, penghubung antara hal dan sahibul hal. Wa rawabit imma bil wawi wa dhamir. Rawabitnya bisa berbentuk wawu dan dhamir secara bersamaan ya. Nahwu qawli ta'ala kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Kharaju wawul jamaah fa'il. Nah, min diyarihim jar majrur dhamir hum mudhaf ilaih. Wahum ulufun, hum mubtada ulufun khobar, jumlah ismiyah mahal nasab hal. Mana rabitnya? Jawabannya wawu
namanya wawu hal sama domir hum. Jadi domir yang dianggap robit ialah domir yang kembali kepada sahibul hal. Kalau domirnya tadi tidak kembali ke sahibul hal, maka bukan robit. Perhatikan baik-baik itu ya, supaya tidak terkecoh. Au bil domir faqat, atau robitnya berbentuk domir saja, tidak pakai wawu hal. Nahu qawli ta'ala ihbitu ba'bukum li ba'bin aduun, turunlah ke kalian semua. Ba'bukum mubtada, li ba'bin aduun, aduun khobar, jumlah ismiyah, mahal nasab, menjadi apa ini? Hal. Mana sahibul halnya? Wawul jama'ah, domir ya. Nah, turunlah kalian semua dalam keadaan sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain, yakni iblis dan Bani Adam. Itu adalah saling permusuhan ya. Au bil wawi faqat, atau robitnya hanya wawu hal saja, enggak pakai dhamir. Perhatikan contohnya, nahwu qawli ta'ala qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, kalau sampai ada serigala yang akan memakannya, enggak mungkin. Wa nahnu usbah, karena kami dalam keadaan banyak laki-laki ya yang kuat dan gagah perkasa. Nahnu mubtada usbatun khobar, jumlah ismiyah, mahal nasab menjadi hal. Mana robitnya? Wawu hal. Apakah nahnu robit juga? Tidak, karena nahnu ini menjelaskan usbah, tidak menjelaskan sahibul hal. Nah, taib sahibul halnya ialah domir hak ya, yaknya Yusuf mufrad ya kan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, domir dikatakan robit jika kembalinya ke sahibul hal atau menjelaskan sahibul hal, tidak menjelaskan ke yang lain. Kalau menjelaskan ke yang lain, maka tidak dianggap robit. Nah, ini tadi wahum ulufun, hum domir mutada ulufun khobar, jumlah ismiyah hal. Hum termasuk robit karena hum menjelaskan sahibul hal, yaitu wawul jamaah ya kan. Nah, sedangkan ini wa nahnu usbatun, nahnu mubtada usbatun khobar, jumlah isminya makan nasab hal. Kenapa nahnu tidak disebut rabit juga? Karena nahnu tidak menjelaskan sahibul hal, yaitu domir ha yang mufrad, tapi menjelaskan usbah, menjelaskan lafad lain, maka rabitnya cuma wawul hal saja. Awas, ini sering menjebak. Nanti kalau saya bikin soal ayat-ayat yang lain yang di situ ada wawu, ada domir, belum tentu domirnya termasuk robit. Perhatikan, apakah domir tadi itu kembalinya ke sahibul hal, menjelaskan sahibul hal ataukah tidak. Kalau iya termasuk robit, kalau tidak maka tidak termasuk raubid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hal.